Jadi korang perasan tak selepas kemunculan PUBG Mobile, ada beberapa jenama phone yang betul-betul mengkhususkan kepada mobile gaming. Bermakna korang tak perlulah bawa laptop ataupun PC monitor ke mana sahaja yang perlu korang bawa. Sebab korang dah ada phone yang betul-betul mengkhususkan. Ada ciri-ciri gaming pada phone tersebut. Okey. Antara phone yang korang mesti pernah dengar, biasa dengar, iaitu Asus ROG, Nubia Red Magic, Black Shark dan juga Razer Phone. Okey, kali ini aku akan ceritakan kat korang pengalaman aku menggunakan Black Shark 2 Pro dalam lebih kurang 2 minggu. Yang mana sebelum ni, beberapa bulan lepas, aku pernah menggunakan Black Shark 2 yang biasa selama lebih kurang 2 bulan. Kali ini aku pakai Black Shark 2 Pro dalam masa lebih kurang 2 minggu. Okey, tanpa buang masa, jom kita tengok apa benda yang best, apa benda yang tak best dalam Black Shark 2 Pro ni. Jom. Diperbuat daripada sebahagian kaca dan sebahagian logam. Memang terasa berat di dalam tangan, tapi tak ada masalah untuk aku sebab aku suka rasa premium, rasa sedikit berat phone ni sebab kita bayar mahal-mahal kan, mesti kena rasa sedap pegang tangan. Tapi mungkin tak sesuai lah untuk setengah orang yang tak suka phone yang berat-berat macam Black Shark 2 Pro ni. Memang akan terasalah perbezaan dengan phone-phone yang lain. Setup kamera Black Shark 2 Pro adalah dua kamera, satu 48MP kamera utama dan satu lagi 12MP telephoto lens. Okay, kita tengok performance video dan gambar dia. Kamera Black Shark 2 Pro memang nampaklah dia punya improvement jika dibandingkan dengan Black Shark 2. Yang mana Black Shark 2 ni aku mempunyai masalah untuk fokus, walaupun dah beberapa kali Black Shark bagi update untuk fokus kamera, tapi memang susah nak fokus. Jadi Black Shark 2 Pro ni memang nampaklah ada perubahan dari segi video dan juga gambar dia, yang seperti yang kita boleh tengok dalam gambar ni. Dari segi skrin, aku tak ada masalah langsung dengan dia punya kecerahan dan kecantikan. Memang tajam sangat. Pemain game pun memang sedap, dan tengok video pun di bawah cahaya matahari memang tak ada masalah langsung. So di bawah cahaya matahari yang cerah, memang korang tak akan ada masalah lah. So memang thumbs up untuk dia punya skrin. Memang sedap skrin dia. Okay, kita beralih pula pada gaming. Inilah tujuan sebab kenapa phone ini dicipta, adalah untuk mobile gaming. Korang hanya perlu masuk ke Shark Space, iaitu gaming mode Black Shark 2 Pro ni, dengan hanya tolak punya button dekat atas belah kanan tu, dan korang boleh set up dia punya grafik, dia punya GPU performance, CPU performance ni. Dan contohnya korang boleh tengoklah ni, ada sharpness apa semua aku boleh set up sendiri. Dan juga yang paling best sekali, korang boleh overclock dia punya CPU menggunakan dinamakan ludicrous mode, yang mana aku pun tak nampak lah sangat perbezaan dia di antara auto dengan ludicrous mode ni. Kalau kau pasang ludicrous mode ni, memang akan panas gila phone korang. Dan juga macam yang kau tengok ni, dipanggil master touch, yang mana korang boleh set punya button ni. Mungkin tak payah tekan dekat button yang ada pada game PUBG contohnya. Korang perlu set dia punya pressure sensitivity dia, dan korang boleh tekan di mana-mana butang master touch yang korang dah set tadi. Ha, tengok ni, aku tak payah tekan dekat butang dia pun, so dia dah mula menembak. So korang kena tekan lah kuat sikit, ataupun ikut kesukaan korang, sekuat mana yang korang nak. Gaming experience memang aku tak ada masalah langsung. Frame rate cantik, grafik cantik, performance pun padu. Tapi kenapa sebuah gaming phone tak ada earphone jack? Kenapa? Ini adalah satu perkara yang memalukan bagi aku. Black
Blackshot 2 Pro yang aku pakai ni berasaskan JoyUI China ROM, yang mana korang nampak ni dia kelihatan seolah-olah phone-phone Xiaomi yang lain, yang mana dia lain sikit dia berbanding dengan Global ROM. Kalau Global ROM tu nampak macam stock Android. Lampu dekat Blackshot 2 Pro ni ada 5 semuanya, 2 pada bahagian kiri, 3 pada bahagian belakang, yang mana korang boleh customize macam mana korang nak tengok lampu ni berkelip. Boleh juga korang pilih warna, boleh pilih warna biru, hijau, oren, merah, mengikut cita rasa korang. Inilah yang patut ada pada setiap gaming smartphone. Memang cool habis lah dia punya lampu ni, memang smart gila. Jadi secara keseluruhannya aku sangat suka dengan phone ni. Screen AMOLED yang sangat cantik, bateri yang tahan, cas cepat penuh, 1 jam 16 minit je dah penuh. Tapi aku sebenarnya agak kecewa dengan nama Pro ni, sebab ada minor upgrade je yang dapat kita tengok pada phone ni. Sepatutnya kalau ada Pro tu, bagilah nampak upgrade tu sikit. Contohnya tambah kelantangan speaker, tambah kapasiti bateri, atau lagi bagus korang tambah lagi earphone jack dekat Blackshot 2 Pro ni. Okay guys, itu saja video review Blackshot 2 Pro pada kali ini. Inilah video sulung aku. InsyaAllah aku akan upload lebih banyak lagi video di YouTube channel ni. Oleh itu jangan lupa tinggalkan like, jangan lupa subscribe. Itu bagi aku semangat lagi untuk upload lagi banyak video pada masa akan datang. Okay, aku Kamarul Afiq dari channel Mobile Wonderland. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.